Mantan Wali Kota Padang tahun 2021-2024, Henry Septa resmi membuka gelaran Perdana Liga Asosiasi Akademi Futsal Indonesia Regional Padang pada Minggu 4 Agustus 2024 di Glory Futsal, kawasan Gor Haji Agus Salim, Padang. Henry Septa turut menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kompetisi pembinaan usia muda futsal Kota Padang. Nah, dengan adanya gelaran Liga Futsal ini, maka nantinya turut membuka ruang untuk menemukan bibit-bibit atlet futsal Kota Padang dan Sumatera Barat. Henry Septa juga berharap nantinya atlet futsal pada Liga AAV ini dapat berlaga di Pon 2029 mendatang serta bisa melahirkan generasi yang sehat jasmani dan rohani, terbebas dari perilaku negatif seperti tawuran. Di sisi yang lain, M Arif Wicaksono atau yang akrab disapa dengan Wicak selaku sekretaris AAFI Regional Padang menjelaskan bahwa kompetisi futsal perdana usia muda ini diikuti oleh 12 tim futsal, 10 tim dari Kota Padang, satu tim dari Pasaman dan satu tim dari Kota Bukittinggi. Wicak juga menerangkan Liga AAFI merupakan wadah bagi akademi futsal yang ada di Kota Padang yang tujuannya untuk memberikan atmosfer pertandingan resmi. Wicak atas nama pengurus AAV Regional Padang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Henry Septa atas dukungan pada Liga AAV U16 tahun 2024 ini dan juga kepada seluruh pihak yang telah mengatensi penyelenggaraan Liga AAV 2024 sebagai sponsor kegiatan